populer, Remix. Oke guys, ini dia untuk line array-nya ya. Ini sudah saya finishing juga menggunakan plamier tembok ya. Nah, ini saya plamier untuk menutupi sambungannya guys. Jadi agak samar ya kalau ini dari kardus. Tapi sebelumnya saya akan amplas dulu untuk mengurangi bagian-bagian kasarnya ya guys. Karena ini untuk amplasnya itu ada yang kasar-kasar juga. Tapi usahakan untuk amplasnya itu kalian jangan menggunakan amplas yang kasar, tapi menggunakan amplas yang halus. Dan jangan terlalu lama guys, jadi nanti akan tipis untuk lapisan amplasnya kalau lama-lama sekali ya. Dan ini tidak saya amplas sampai halus banget ya, karena untuk bagian kasarnya sedikit-sedikit itu saya akan buat seperti dia itu di tekstur ya guys ya, seperti itu. Nah ini dia, dan setelah di amplas seperti ini, sekarang langsung saja kita cat ya. Nah ini guys, untuk hasilnya ini yang sudah di amplas tadi. Dan untuk catnya saya menggunakan cat warna hitam untuk di bagian dalamnya ya, di bagian speaker ini. Di bagian sini saya menggunakan warna hitam ya. Dan sekarang langsung kita cat saja, usahakan merata ya, dan jangan terlalu tebal juga untuk catnya nanti, karena kalau tebal itu bisa rembes ya, atau ininya kardusnya bisa basah juga ya. Jadi jangan terlalu tebal, secukupnya saja guys ya. Ini untuk warna hitamnya. Nah seperti ini. Oke, lalu untuk luarnya saya akan cat warna kuning guys ya. Nah, saya akan cat untuk bagian luarnya ini menggunakan warna kuning. Nah karena ini sudah saya plamir juga ya, jadi untuk plamir ini bisa berfungsi sebagai dasarnya juga ya guys ya, jadi akan lebih gampang untuk catnya masuk. Nah supaya tidak lama, sekarang kita skip saja sampai ke semuanya sudah selesai guys. Oke guys, ini untuk hasil akhirnya setelah dicat untuk line array-nya. Ini line array-nya saya buat 3 buah ya. Ini double-nya 2 buah dan untuk single 1 untuk low. Ini untuk tampilan dari sampingnya ya. Sangat samar ya guys kalau ini dari sebuah kardus. Karena juga sebelumnya sudah saya pelamir untuk menutupi sambungan-sambungannya ini, jadi itu tidak terlihat sambungannya. Nah ini habis jatuh guys, jadi ada secuil ya yang rusak habis jatuh guys. Tapi untuk lain-lainnya ini masih bagus guys, kalian bisa lihat di sini. Nah untuk ini box bawahnya ini SPL 4 inch untuk subwoofer, ini saya buat tapi tidak saya videokan. Tadinya untuk ininya, ini speaker bekas ini guys, bekas radio. Nah warnanya itu warna hijau seperti ini tadinya, tapi saya cat juga ya supaya tidak kontras guys ya. Tapi untuk suaranya masih bagus. Ini untuk box SPL nya ya, kecil guys. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk cek untuk suaranya atau cek sound ya. Untuk amplifiernya saya menggunakan PAM 8610 yang 12 volt. Inputnya Bluetooth ya. Saya akan pakai DJ Riplof Fauzia ini dari channel New Popular Production guys, buat yang kalian mau dengar juga. Oke, langsung kita play di sini. Untuk volume kita fullkan juga. Kita coba cek untuk line array-nya dulu ya guys.
Nah, ini untuk suara line array-nya, guys. Ya, ini untuk mid height-nya. High, ini mid-nya ya. Oke, sekarang kita coba untuk subwoofer-nya. Nah, seperti itu guys untuk suaranya. Sekarang kita coba hidupkan keduanya ya. Kita hidupkan line array, kita coba suara line array dan subwoofernya. Ladies and gentlemen, for this part, most popular, we bear. Maaf kalau kualitas videonya nanti ngelag-ngelag ya, karena handphone saya ketang guys ya. Nah, ini untuk penyambungannya yang di belakang ini sekitar mainnya 4 ohm gitu atau enggak 8 ohm yang di ini saya seri ya, yang 2, 3 yang mid neck-nya ini saya seri. Lalu saya langsung paralelkan ke sini guys. Langsung saya paralelkan ke low-nya seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini saya seri ya. Yang di bawah ini saya seri. Yang subwoofernya ini saya seri. Oke guys, sampai di sini saja ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian kira video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lagunya gak copyright guys. Ladies and gentlemen, for this part, most popular, we mix.